Yo guys, selamat datang kembali di channel NFK. Dan hari ini kita akan main Genshin Impact. Tapi aku cuma pengen gacha Yoimiya guys. Aku udah nunggu-nunggu si Yoimiya ini sejak Ayaka launching ya. Jadi aku mah nggak nunggu Ayakanya, aku nunggu Yoimiyanya. So, langsung aja guys ya. Yuk, kita gacha Yoimiya. Aku udah nyiapin sekitar 13.000 sama 11 intertwined fate. Semoga cukup. So, yuk guys, temani aku gacha bersama. Let's go. Gacha pertama masih dapat Shinkyu. Belum lagi. Santai. Kalau aku dapat Yoimiya, aku misalnya masih punya sisa primo, aku bakal gacha untuk senjatanya juga. Tapi ya, semoga dapat dua-duanya. Oke guys. Oke. Yuk, kita mulai baca kedua. Dapat, ini siapa namanya? Lupa aku. Diona. Lanjut lagi. Baca ketiga. Diona sama, ini rockstar-nya aku lupa namanya siapa. Xingyang. Masih belum. Akankah aku dapat, guys? Yuk, akan saja dapat. Aduh, kok Xingyang lagi? Aku jadi mulai was-was ini. Sayu dong dapatnya. Aduh, yang nggak aku cari malah aku dapat. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Dekat banget. Please, dapat dong. Ayo dong. Ayo dong, kok sayu lagi? PT-ku kok nggak keluar, guys? Ayo dong. Ih, caking ya? Malah dapat caking ya, guys. Aduh. Ayo dong, Yoimiya. Yoimiya, aduh, mau dapet siapa? Sayu sama Diona. Aduh, gak habis nih. Sekali tarik lagi, ayolah guys. Please. Tapi tunggu guys. Mungkin aku masih bisa... Ini apa ya? Oh, aku bisa milih. Tentu saja aku milih yang ini dong. Sabar ya. Aku masih punya... Kayaknya masih bisa beli intertwine dari gift shopnya Paimon ya. Paimon sini. Aku masih punya beberapa jatah. Semoga cukup. Ya, aku beli ini. Aku juga gak bisa. Oh, ini aku masih bisa 5. Mantap. Ini aku masih bisa 5. Mantap. Aku masih berarti, kalau nggak salah aku punya kesempatan tarik 10 kali lagi. Ay. Ya, please. Nggak dapat guys. Ya, gagal narik sih. Yoimiya dong. Ya. Ini aku bisa nggak ya? Nggak bisa guys. Gak bisa. Apalagi ya yang bisa aku tarik ya? Aduh, apalagi yang bisa aku manfaatin, guys? Kayaknya gak ada deh. Ya udahlah, guys. Sampai di sini dulu deh. Gacanya gak sukses, gak oke. Jadi ya sudah. Kita ketemu lagi di episode yang lain ya, guys ya. Bye.